Okey tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuan-tuan, saya berada dekat kampung Jemoring. Jadi hari ini petang Jumaat, saya nak buat satu lagi video, iaitu mengenai mencari logam ataupun harta-harta karun di dalam tanah. Kita sedia maklum, kampung Jemoring ni adalah kawasan penempatan orang yang lama ataupun orang asal yang datang ke kawasan kampung kami adalah orang dari kerajaan Brunei. Tu yang dinamakan kat sini, kalau nama sekolah dia, orang kaya Seguning. Ada kampung Sekaan, orang kaya Selaya. Jadi tuan-tuan, inilah alat dia. Ini alat metal detector yang saya maksudkan. Ini. Nanti saya akan tunjukkanlah bagaimana cara pencariannya menggunakan alat tuan. Ini jenama Quest. Ini Azan punya. Alat ni untuk mencari emas, paku besi, aluminium, apa-apalah. Benda-benda hilang di dalam tanah boleh cari Azan lah. Kalau kawasan ni saya tak boleh nak ceritalah. Kawasan ni saya rahsiakan. Sebab apa, kami pernah jumpa kawasan ni, kami jumpa duit-duit lama kerajaan British dulu. Belum pernah jumpa emas lah. Jadi sekarang kita nak setting dululah. Pertama on dulu. Okey. Lepas tu kita setting dia dengan tanah tu. Okey, kita cari tuan. Aduh, lupa cangkul pula. Dia ada bunyi tu kan. Kalau emas dia lain bunyi, ataupun kalau duit dia lain sikit bunyi lah.
kita tak tahu. Mungkin duit, mungkin emas. Hari itu pernah sekali masuk sini. Hari itu jumpa apalah, duit lama, kerajaan British tu, James Brooke. Yang ni mungkin plastik, plastik ni. Sebab kalau plastik ni pun orang dapat, benda ni dapat kesan. Dia macam aluminium kan, plastik ni. Tu yang kita tertipu lah.